Darling, you send me. I know you send me. Darling, you. Hello, welcome back with me and the new project, and we are the Earth. Oke okay guys, jadi kemarin gue iseng cari-cari di marketplace. Ya kalian dari pelek aja kayaknya udah tahu lah ya ini motor apa. Cuman gue sih sebutin dulu buat yang belum tahu biar kepo. Jadi gue nemu nyari-nyari di marketplace, akhirnya nemu di Sukabumi warna yang gue pengen dan motor yang basic yang gue pengen. Jadi ini kemarin nyarinya agak susah ya, yang full standar kayak gini karena gue nggak mau terlalu modif. Banyaknya sih udah dimodif banget yang kalau mau dimodif lagi tuh jadinya PR-nya beli barang standarnya dulu gitu. Jadi gua nggak terlalu pengen modif yang ini, mau ya OEM plus lah. Jadi nanti proyeknya kita bikin ke versi Thailand-nya nih motor lah gitu. Oke, jadi mungkin udah pada tahu lah ya motornya apa. Pokoknya ini baru nyampe banget, langsung kita unboxing aja kali ya. Pembukaan pertama paling Allah nabi besi goblok. Itulah. Nah, oke, okay, platformer mbak bonyok pas ngirim. Udah amat. Iya. Ini gue bener-bener gak lihat motornya dulu. Gue nggak tahu sebenarnya motornya jalan atau enggak. Gue nggak peduli. Oke, okay, ini pakai nos motornya. Nih ya, yang pertama bakal gue ganti ini. Dan udah jelek juga sih. Jadi gue bakal ganti. Oke, ketahuan langsung, ini Ninja Air 2013. Mana? Ini gua nyari yang putih standar, rada susah. Adapun waktu itu mahal banget di Cirebon. Dan mostly sih peleknya udah jari-jari gitu, jadi gua karena ada kurang suka ya. Jadi ini gua beruntung banget dan harganya sesuai. Dan alasan penjualnya sih yang gua paling suka, jadi gua ngerasa ngebantu juga, jadi karena sebenarnya ini motor kesayangan ya katanya. Motornya jarang dipakai, kilometernya baru 11.000, nanti kalian lihat aja. Dan tapi dia butuh buat anaknya sekolah katanya. Jadi gua yaudahlah ini aja deh. Warna putih, ada nosnya, les apalah ini. Enggak tahu. Terus caranya apaan sih? Oh, gua gini aja capek ya. Kayak ini berarti di tengah sini. Barang-barangnya gue udah pesen juga di marketplace juga. Jadi gue benar-benar mengikuti protokol kesehatan ya, nggak ketemu orang, semua beli online. Ini gue lihat motor aja nggak lihat, semuanya online pokoknya guys. Oke, body masih mulus, cuman bagian sini ini kenapa ya? Kayak ada bekas stiker. Ini gue nggak tahu apa nih. Nanti joknya kayak kita ganti juga. Ini dia motornya. Mentok lampu sen guys. Ups, ngomong kasar gua. Eta bang. Oke. Nah, ini dia Kawasaki Ninja Air 2013 putih. Ya nanti nggak warna putih lagi si motor ya. Pokoknya gua beli karena standar doang. Terus ini kayaknya udah pada dikirim bonyok dong. Tadinya mulus guys, tadinya mulus. Ya udahlah. Ini spakbor berarti gua harus beli juga. Oke, udah kebuka semua sih. Oh, ini belum nih. Enggak boleh, enggak afdol, enggak afdol.
Oke. Okay. Oh, ini Kawasaki standar ya. Oke. Okay. Spionnya standar, guys. Gila, ini gue seneng banget nih. Tinggal di ya touch up dikit. Dan nunggu barang-barangnya nyampe sih. Yang gue udah beli sebenarnya barang-barang standar dulu sih. Maksudnya convertnya. Jadi gue convert ke SS dulu nih motornya. Jadi yang gue paling nggak suka dari Ninja R itu adalah stangnya. Stangnya stang jepit. Jadi kalau untuk riding position gue, dia tuh stangnya itu tuh rada gini ya. Jadinya rada gini gitu loh. Jadi gue pengennya yang gini. Makanya kemarin nyoba-nyoba SS. Nah SS tuh stangnya dia lurus. Jadi gue beli stang SS juga, original Kawasaki. Terus lampu depan ini gue gak suka banget. Ini nyopotnya susah gak ya? Gue copotnya ya, Pak. Lampunya udah datang juga sih. Ini, ntar guys, kita lihat dulu bracketnya kemana sih. Oke, ini bracket satu. Sini. Kayak nyopotnya gue rada mager deh. Ini kemana sih? Oh, ini. Ini bracket lagi. Nanti kita bongkar deh. Cemen yang pasti. Hah? Tes mesin dulu dong. Nyalain mesin? Iya dong. Gue sih pengen langsung bongkar nih mesin, jadi... Jangan. Gak bakal gue nyalain dulu. Aduh. Gue gak bisa nyalainnya. Kayak akinya masih jalan. Ini bensinnya gimana ya? Oh ini off. Press fuel. Ya gitu kali. Bensinnya ada nggak sih? Bensinnya kosong, guys. Bensinnya kosong. Kita coba aja nyalain. Run. On. Kosong bensinnya, dibilangin. Ah. Jadi bensinnya nggak ada karena kalau kirim-kirim tuh bensin harus dikosongin. Harusnya sih motornya nyala. Kemarin sih gue dikirimin videonya motornya nyala sih. Cuman emang nggak ada bensin aja. Nanti kita beli bensin dulu aja deh. Kita beli bensin. Yang pasti ini motornya ya hitungannya bahan ya. Karena gue dapat harganya juga harga bahan sebenarnya, jadi gue nggak berharap banyak. Yang pasti ini gue penasaran, stiker bisa dicopot nggak ya? Bisa sih. Nah, stiker gue mau ganti nih, cuman dia kayak udah. Oh, stikernya nutupin stiker lama. Kayak stiker gue nggak copot dulu guys, berarti stiker gue nggak lepas dulu sebelum dicat. Terus ini nih gue gatel banget. Ini kenapa ya? Kayak kena apa gitu, ngelotok dia. Ini gua harus cat lagi. Aduh, ini PR ngecatnya lumayan juga ya. Beginilah. Nggak lihat langsung sih, salahnya gua. Cuman, aduh ini juga nih. Nah apa sih? Kampret, banyak PR-nya. Terus ini di foto lurus sih, ini gara-gara ngirim aja nih. Ya oke lah, berarti gue kurang beli spakbor di Tokped. Spakbornya udah jelek. Terus ini jalur stang, stangnya sudah beli semua. Terus spakbor depan karbon sama pelek nih guys. Pelek kan ini kalau Ninja R 17, 18. Gua lagi nyari pelek 17 ratanya. Pelek knalpot udah dapet juga. Jadi tinggal pelek doang, pelek, piringan, radiator. Udah, habis itu gua udah dulu pakai. Karena part-part yang lainnya nanti di video selanjutnya aja deh. Udah datang semua. Gua kepo sih. Kok enggak jalan ya? Bensinnya habis, guys. Habis loh. Dikosongin abis bro. Cuman gue penasaran nih, kalau dicuk jalan gak ya?
cuknya mana ya? Bentar. Nah ini cuk nih. Di cuk. Leon. Ini udah jalan. Yuk kita coba lagi guys. Jalan nih. Udah. Cuknya belum. Yeah boy. So, ya gitulah pokoknya gue beli bensin dulu. Ntar, aduh. Ini bisa pasang engine start gak sih yang ring ting 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 ring gitu? Gue malas lainnya juga nih. Aduh. Ah. Jadi nanti ini kita buang. Terus itu belakang gue buang handle apa? Ini gue ganti yang punya SE gitu. Terus ya pokoknya masih banyak lah. Jadi pokoknya more content buat lu guys semua. Yang pasti ini blok samping gue pengen buka nih. Mau gue cat. Ini menyebalkan sekali ya. Ini bekas diapain ya? Kok serem banget. Jatuh paling motor ya. Ditambal gitu ya. Di foto nggak ada loh guys. Apa pas dikirim ya? Oh, kayaknya kena solasi dia tadi. Ini kan ada solasi nih. Terus dia ke ngotok gitu. Ah, salah. Kok gue jadi rada mager ya? Banyak yang harus dicet. Ntar gue beli bensin dulu aja deh. Itu bensin, nanti mungkin di next video sekalian kita rakit. Sekalian kita coba test ride. Dan ya ginilah motornya. Bahan. Bahan banget. Bahan banget. Kok mager sih gue? Jadi nanti kita nyalain mesinnya. Di next video sekalian pasang-pasang part-partnya, gue lagi nunggu part-partnya juga sih, gue gak mau pakai dulu motornya karena kenapa, ini bannya dari baru belum pernah diganti guys, jadi bannya ini udah dari 2013 sampai sekarang sekitar 8 tahun kali, ini 2013 2014 sih gue lupa deh, pokoknya gue tuh lihat-lihat di marketplace ada nih deal orang yang mau ngirim ke sini. Ya udah, gua lagi malas ketemu orang aja gitu. Jadi ya udah, begitu deh ceritaan motornya. Pokoknya ini project buat di Earth Motoclans. Kita bakal bikin barang-barang Ninja Air buat kalian. Terus jangan lupa juga kita punya 7 Instagram, linknya ada di sini. Jangan lupa jaga subscribe biar gua bisa nantangin Alvin lebih lagi. Karena ya ini jadi intinya pelarian gua. Karena mobil gua dua-duanya nggak ada yang beres, hancur semua. Kayaknya gua mau naik motor nanti. Jadi ya gitu deh, pokoknya ini projectnya nggak boleh project motor jogrok, makanya kayak gini-gini nanti paling gue spread doang. Yang gini gue spread dulu nanti paling. Terus ini gue beli baru aja, ini beli baru biar motornya tetap jalan. Terus pokoknya motornya harus running karena gue nggak ada kendaraan lagi guys gitu. Oke, jadi mungkin itu dia topik begini dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.